Soto ayam bening. Ternyata bikinnya cepet, simpel, mudah banget, dan yang pasti seger mantep. Ini pas banget buat buka puasa ya teman-teman. Apalagi sekarang mulai musim panas, panas banget. Terus bukanya sama soto ayam bening. Pastinya seger. Teman-teman juga bisa coba ya. Yang ini hasilnya. Seger banget. Apalagi ditambah sama sambal kecap, tambah mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Moga sehat selalu ya. Kali ini Mama Andri bikin soto ayam bening ya teman-teman. Ternyata bikinnya cepat, simple, dan mudah banget. Yang ini hasilnya. Wow, pastinya seger ini teman-teman. Pas banget untuk buka puasa ya. Dan saya mengucapkan marhaban yang Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai akhir bulan. Ayo sama-sama kita simak videonya. Soto ayam bening, bahan-bahannya ini ada ayam, ini seperempat ya, aku ambil mentok. Terus ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri ini dihaluskan. Terus ada serai, daun bawang, daun jeruk, daun salam, terus ada lengkuas dan jahe, terus ada merica, kunyit, terus penyedap rasa. Ini untuk pelengkapnya ada tahu, nanti digoreng. Terus ini ada kecambah, gobes, telur, tomat, daun bawang, terus daun seledri, terus garam, air. Langkah pertama rebus ayamnya ya, terus dibuang airnya supaya kotorannya hilang. Bumbu yang udah di blender ditumis hingga kecoklat-coklatan atau hingga harum. Lalu lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, serai dimasukkan. Aduk-aduk ya teman-teman biar tidak gosong. Setelah harum, nanti bikin kuahnya ya. Ini yang telah dioseng dimasukkan. Terus wajannya dikasih air sedikit ya teman-teman, eman-eman itu kalau dibuang. Terus dimasukkan. Lalu ayamnya dimasukkan. Rebus hingga benar-benar lunak. Terus jangan lupa penyedap rasa dan garam dimasukkan juga.
rebus ayam hingga benar-benar lunak ya. Yang terakhir masukkan tomat ya. Terus ayamnya diangkat. Sebelum goreng ayam, tahunya dulu digoreng ya. Setelah selesai tahu, lalu ayamnya digoreng. Sambil nunggu ayam matang, iris-iris kolnya ya. Iris kecil-kecil atau tipis-tipis. Ini udah dicuci bersih loh ya. Lalu daun bawangnya juga iris kecil-kecil. Ini dah semuanya dan siap ditata. Pertama kolnya, terus kecambah pendeknya, tahu, ayam, terus daun bawang. Siap diguyur kuahnya ya teman-teman. Wow, baunya teman-teman mantep, menggugah selera, seger banget. Soto ayam bening. Inilah hasilnya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam. Bye-bye.